sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam. Sudah dilakukan pemeriksaan oleh Propam bahwa hal tersebut tidak benar dan sampai saat ini Kapolresta Manado masih dilakukan pemeriksaan oleh Propam dan kami membantah hal tersebut bahwa itu tidak benar. Seperti yang kami sampaikan tadi bahwa yang bersangkutan berada di Jakarta tanpa sepengetahuan pimpinan. Rizka Clarissa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.